tentang selamat sejahtera kepada semua subscriber dan kelas subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Okey, untuk konten kali ini saya tunjuk cara-cara buat masak smash burger. Okey, smash burger. So bahan-bahan yang kita perlu ada, so ni daging, beti, daging fresh ya. Berat dia 100 gram. So kita gunakan 2 betul maknanya 100 gram, 100 gram, 200 gram. So kita buat smash burger. So di antara bahannya adalah kita perlu ada beti. Basuh dulu telur. Okay, beli telur dan juga chicken slice. Chicken slice kita buat smash burger, smash burger special lah. Okay, kita gunakan lah pembuatannya. Pertama kita taruhkan dulu burger. Kita ambil peti ni, taruh yang pertama, peti yang kedua, kita arahkan dia sikit. So untuk peti ni kita kena kena tekan ya. Tolak jadi kembang. Daging ni adalah daging fresh. Baik, kita tak boleh campur apa-apa pun dalam peti ni. Cuma ikatan campur pada dalam kita tengah masak ni lah. So kita letak daging tulang ya. Putih dan daging tulang. Kita dah pucat soya. Kemudian black pepper, serbuk, serbuk lalu hitam. Kita biarkan dulu sampai dia tak akan garing tengah bawah tu. Kalau kita terbalikkan sambil-sambil tu kita boleh masak kita punya slice dan juga telur. Telur ni kita pakai cukak. Kita boleh kebalikkan. Ini juicy ya, juicy, memang juicy. So kita buat ulang benda yang sama. Ulang benda yang sama. So, kita letak serbuk lada hitam. Kita letak pucat sikit. Sebab okay, lagi sampai dia betul-betul masakan dari kita. Balikkan kita selas tu. Okay, kepada warga Segamat pun boleh datang di kedai kedai saya tu, di lokasi di hadapan Pasar Raya Mega, Bukit Siput, Segamat, Johor. So, sampai kita dah
boleh bakar roti. Jadi roti dah di satu majlis, kita boleh bakar. Untuk nampak lebih burger ni lebih premium, sebaiknya kita pakai burger roti yang ada bijan. Barulah dia nampak premium. Barulah nampak burger bukan biasa-biasa. Lalu taruh ni saja. Dah masak, dah boleh masak. Kemudian kita taruh cheese, ya. Ini. Kemudian ini dah masak, semua ni kita guna kebalikan. Kita gunakan pencetak ni. Kebalikan satu ni, kita letak satu ni. Kita pilihkan dia. Kita dah boleh tengokkan lah. Kita boleh kena masak. Okey, bagi untuk hidangan burger smash ni, okay, yang pertama kami topping untuk kita pakai, kita pakai sayur salad fresh, okay, sayur yang fresh, sayur salad fresh. Kemudian kita tomato, okay, tomato. Okay, kita letakkan bawang goreng yang supaya ada rasa kemanisan. Okay, bawang goreng. Okay, kemudian kita taruh sos cili dahulu. Mayonis. Red pepper. Kemudian baru kita pindahkan, kita letak smash kita tadi, di daging tadi, which is okay. Okay, untuk peringkat atasnya kita letak lapisan sos dan Thousand Island. Kemudian kita letak telur, kita letak cheesy, dia cheesy sauce. Dan juga chicken slice. Kemudian kita letak limon, limon yang disagat. Baru kita letak sos cili. Okay, simple. Dah siap. Okey, inilah hasilnya. Smash beef burger, ya. Simple je buat dia. Nampak macam simple, sebenarnya susah untuk penyediaan dia tu, ya. Tapi ini adalah perkongsian saya.
mungkin ada yang punya-punya dia burger tentang misal idea, so saya share lah idea yang saya cuba buat kepada semua. Semoga ada bermanfaat. So jangan lupa subscribe lah channel saya ni, supaya saya bertambah semangat lagi untuk saya share macam-macam produk ataupun inovasi makanan lah yang boleh saya kongsikan kepada semua, insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua. So jangan lupa lah subscribe dan share saya punya channel ni. Okay, alright. Smash Beef Burger. Saya share resipi halal. Allahuakbar. Amin.